dunia ni, macam saya kata, dunia ni orang nak dapat perempuan ni tak susah sebenarnya. Ada duit sikit boleh dapat perempuan. Ya. Apa perempuan macam kadang-kala dalam dunia ni punya murah, macam nak pergi minum air di kedai ya, boleh ambil menu. Ya. Tapi kalau ada lelaki tak nak lalui itu semua, nak buat secara syarak supaya tak berdosa dia, di satu sudut kita patut juga memberikan penghormatan. Betul orang lelaki? Bagilah dia orang menang sikit. Tapi yang tak betulnya tak adil itu. Tapi dia cuba nak dapatkan secara halal. Dan wanita yang dikahwini itu, yang di nombor dua itu pun wanita juga. Kita tak boleh kata poligami menzalimi wanita. Yang dia kahwin nombor dua itu bukan wanita ke? Wanita juga. Poligami, kerana poligami hak dia ada. Sebab itu Asy-Syeikh Mustafa Siba'i dia menulis bukunya Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun, wanita antara fiqh dan undang-undang. Disebut tentang dialog dia dengan beberapa orang tokoh di barat. Dia cerita, mereka kata Islam ni peli Islam pasal poligami. Islam kata dia kata kamu apa kamu nak buat? Apa pandangan kamu dengan seorang lelaki yang ada isteri dalam masa yang sama? Dia menyimpan beberapa orang wanita simpanan. Jadi itu tak apa? Tak menzalimi wanita. Tidakkah yang disimpan itu wanita? Tidakkah wanita yang simpan itu tubuhnya digunakan? Nafkahnya tak ada. Haknya tak ada. Kalau mengandung, dapat anak, nasabnya tak ada. Kalau berlaku kematian, pusakanya tak ada. Kalau berlaku apa-apa, tak boleh diambil tindakan dia ke mahkamah. Sedangkan Islam kata tak boleh hal ni. Kalau agama kata hanya satu je kahwin, suami dan isteri kahwin, pasangan, tiba-tiba pada usia 30-an umur isterinya, suaminya 35, isterinya tu sakit. Sakit yang menghalang dia untuk bergaul dengan suaminya. Kalau agama kata hanya satu, tonton tengok benda ni daripada sudut yang lebih luas. Kalau agama hanya kata satu, sedangkan dia 35, 40 pun, kadang-kadang 65 pun sakan lagi. Dia minum kopi galik apa. Dia ada kehendak dia sebagai lelaki. Kita tak kata tak apa. Mungkin hari pertama tak apa, berkorban apa saja, abang sabar. Abang tetap setia dengan kau. Kerana dua minggu kemudian, apa nak buat, dah nasib abang. Kena dua lagi dua minggu, abang pun tak tahu, abang keliru. Ya. Tapi agama kata, tak. Awak jaga yang pertama dengan cara yang baik. Jangan tinggalkan dia. Dan awak dapat menunaikan hak awak ini dengan memperoleh yang kedua. Dan kedua-duanya awak mesti jaga dengan baik. Mana lebih baik dua keadaan ini dengan dia ceraikan yang pertama, dia pergi ambil yang nombor dua? Mana lebih baik? Sebab itu yang kempen-kempen ni, dia orang juga ajak saya pergi tengok berbahagi suami, saya tak pergi. Ajak mufti perlih kempen sekali. Saya kata tak. Syariah. Syariah itu hendaklah dilihat dalam kes, jangan satu kes saja. Ada isteri kadang-kadang dia terlalu sibuk. Saya tahu ada kawan-kawan isterinya doktor, mereka sibuk. Diizinkan. Adakah kita nak memandulkan fungsi wanita yang ada kemahiran ini dalam bidang-bidang yang umat Islam perlukan hanya semata-mata nak tunggu suami dia di rumah? Maka izinkan. Janganlah kerana kita rasa tak mahu dan tak sesuai untuk kita, kita haramkan untuk orang lain. Itu tak betul. Kita kata, ya, itu semua betul, suami saya, no. Ha, itu tak apalah. Dia dah lesen suami awak, awak yang renew kan? Awak yang pegang kan? Tapi untuk hukum syarak, tetap ada hikmah dia. Peperangan.
Kalau dunia berlaku peperangan, bila berlaku peperangan, yang mati kebanyakannya siapa? Lelaki. Kalau kena betul-betul perang, yang mati adalah lelaki. Kalau pergi 10,000 di medan perang, 10,000 mati di medan perang, kita ada 10,000 janda. Kalau janda ni 30 tahun usianya, 10,000 janda, tak terkawal kita. Kita kata tak apalah, budak-budak muda kahwin janda, dia tak nak kahwin janda. Dia mesti kahwin dengan yang pertama, mesti dia nak kahwin dengan anak dara. Siapa yang nak boleh kahwin dengan janda? Ha, dia orang ni lah. Ada pun yang mengaku. Ha. Belum lagi perang. Ini kan pula kalau dah perang. Siapa yang akan menguruskan? Dan banyaklah penyelesaian-penyelesaian ini yang dibuat dengan hukum hakam poligami ini. Kita tak mahu suami kita, kata suami saya, saya tahu tak sesuai. Dia memang tak mampu. Saya seorang pun tak terjaga. Ya. Walaupun orang perempuan ni kalau kita jaga macam mana pun begitulah jawapannya. Tapi tak apalah, untuk suami awak tak apa, tapi awak jangan ganggu hukum. Jangan pertikaikan hukum. Hukum-hukum. Suami saya kena kahwin dua, saya tak terjaga, itu masalah suami awak, akhlak dia, bukan hukum. Ada orang kahwin satu tak boleh jaga isteri, lagi ramai kahwin satu tak balik rumah, tak bagi nafkah, tak jaga anak-anak, apa nama, happy go lucky saja dalam hidup. Takkan kita nak kata sistem perkahwinan tu salah dalam syarak? Kita sepatutnya hidup macam barat, tak perlu diikati dengan perkahwinan. Takkan kita nak kata kesilapan itu kesilapan individu, bukan kesilapan hukum. Maka dengan itu, orang yang baik-baik yang dapat menjadi contoh teladan yang baik, maka mereka buatlah contoh teladan yang baik dalam kes ini. Ini kempen mana Dr. Harlina Siras dulu. Jadi dia kempen lelaki yang baik-baik, mulakan sebagai contoh teladan.